di channel Jalan-Jalan Jakarta. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pembisnis, owner dari nasi uduk khas Betawi. Sekarang saya ingin berbincang-bincang, tapi sebelumnya saya sudah makan tadi. Enak sekali. Uduk, ada nasi ulam, ada nasi uduk, nasi ulam, tahu tempe, kentang semur, ada tahu juga, kemudian ada serundeng. Nah, di channel Jalan-Jalan Jakarta ini kita akan bincang-bincang bagaimana sepak terjangnya atau sejarah akhirnya nasi uduk itu sudah ada di Tebet Timur. Jangan lupa, ini saya di warung nasi uduk Bang Uwi di Jalan Tebet Center, Timur di Jalan Center, Raya. Center kita ini, warungnya. Ya, nanti kita ambil dan. Oke. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang mengenai suka duka tentunya ya, selama menjadi pengusaha bisnismen. Dan juga selain jualan, beliau ini adalah guru mengaji yang banyak kegiatannya, jadi khotib, jadi penceramah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di nomor yang saya akan tuliskan. Apabila ingin memanggil Ustadz ini, bisa menghubungi ke nomor yang saya tulis di bawah ini. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, bagaimana kabarnya Bang hari ini? Ya, kita akan tanya-tanya nih. Akhir amalal yom. Nah, kau tunda pekerjaan hari ini kata Rasulullah, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nah, kan? Kau jangan tunda. Itu belum ditanya, udah ada hadisnya. Kita hadisnya belum tahu besok nasib kita, belum tahu. Wama adri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, ada yang tahu manusia di mana dia meninggal, di bumi mana dia meninggal dunia. Wama adri nafsun maza taksibu ghoda. Itu apa yang dilakukan besok pagi nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan dari jalan-jalan apa namanya? Jalan-jalan Jakarta. Kuliner bukan? Ya, wah bukan. Okay. Ya, ini podcastnya podcast yang tentang Jakarta aja. Ya, jadi kami ini usaha nasi uduk, nasi ulam khas Betawi. Kurang lebih sudah 27 tahun lamanya. 27 tahun istiqomah katanya tuh. Ya. Dan juga cara pembuatannya juga kami juga hati-hati. Pertama berasa harus direndam. Semalaman udah mengembang, dan ngembang terus ditirisin, kemudian diaronin. Aronin mengembang lagi, diangkat ke baskom, dituangin dengan santan. Kita aduk semua, kita tutupin lagi, ya kan? Itu pakai serai, salam, jeruk, jahe, cengkeh juga. Tutup, udah gitu, langsung kami angkat, masukin ke dandang untuk pematangan yang terakhir, kurang lebih setengah jam. Alhamdulillah. Pelanggan-pelanggan semua, setiap pelanggan baru saya tanya pas habis makan, gimana Bu rasanya Bu, gimana rasanya Pak, oh alhamdulillah enak, alhamdulillah. Ada juga yang tanya, oh Bapak ini terlalu ini, nah itu tetap saya pakai ya. Tapi alhamdulillah semua responnya nasi uduk, nasi ulam Betawi responnya positif. Nah, kemudian lauk-lauknya kami tidak begitu mewah ya, ada telur balado, telur dadar, tempe orek, kentang goreng, tahu semur, kemudian telur semur, karena kentang semur, kemudian bakwan goreng, kemudian tempe goreng, kemudian mie dan ayam itu namanya ayam pejantan. Itu aja kami menunya, nggak begitu mewah, tapi alhamdulillah para pembeli itu pada suka gitu, jadi nggak macam-macam menu. Kan? Jadi sekali dia makan balik lagi dia. Ada juga dimakan, ada yang balik lagi. Kadang-kadang ada yang balik lagi. Kenapa Bu? Balik, kembalinya belum. Wah udah, tetap saya kasih kembalinya. Jadi lupa deh duitnya 50.000. Saya lupa. Harus kembalinya di... beli lagi. Jadi ada juga yang besoknya balik lagi, itu dia memang beli lagi. Atau tapi minta yang duitnya, tadi itu atau dibalik lagi, balikin duitnya. Kembalinya belum. Ya udah, saya kembaliin cuma 10.000 kembali tetap ketika. Manusia al insan halul khata manusia. Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Alhamdulillah saya udah kembaliin. Alhamdulillah. Dan juga nih kalau makan di sini nih, saya pelanggan setia nih ya. Kerupuk, nasi, sambal enggak dihitung.
Cuman kalau dihitung banyak. Gitu. Yang berat. Ya, jadi kalau kerupuk nggak dihitung tuh mau 10-20 diambil di ambil tangan. Sambel juga gitu, sambel. Mau 2-3 sendok, 3 sendok. Sini, pernah ternyata pertama itu saya nggak tahu orang siapa tuh saya kenal orang satu enggak, tapi dia temannya dia. Makan kok habis, saya bilang. Gimana mas, rasanya mas? Bilang enak, ternyata temannya itu ngomong ini chef hotel, artinya itu rasa hotel. Iya, di Jakarta ada 8 hotel yang menyicipi makanan dia tuh orangnya. Ya Allah, yang pemasak hotel itu mengatakan cocok gitu ya. Gitu. Udah, sebulan, dua bulan ada orang olahraga, ya. Ada kurang lebih 5 orang makan sini semua. Kita gak kenal nih ya orangnya siapa ya? Gak kenal. Sudah, hampir aja lewat gitu ya. Pas sudah makan rame-rame udah itu gimana Pak rasanya Pak Mas? Oh enak. Terus temennya udah tuh ini apa pemasak di hotel dibilang. Kan masak di hotel. Oh yang benar Mas. Iya dibilang gitu. Dibilang enak. Alhamdulillah jadi saya lebih yakin lagi. Percaya diri lah ya. Karya saya maksudnya yang saya buat itu sama istri cocok alhamdulillah. Nah kemudian Ji, bukanya kapan aja nih? Bukanya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Terus Sabtu buka, Minggu buka. Nah kalau seandainya Sabtu atau Minggu nggak buka, berarti saya ada tugas. Ada job dia deh. Ada tugas, dalam arti ada orang suruh. Misalnya pernah pergi ke Lampung 3 hari, ya kan? Itu membawa pengantin. Penyerahan, kemudian sambutan dan doa ya di Lampung. Mungkin gedean kali duitnya ya? Enggak juga. Juga. Begitu, saya curiganya gitu tuh. Karena dia butuh. Kenapa misalnya dia sini butuh? Sehari sekian. Saya bilang, jangan saya deh, kan banyak yang lain. Yang lain dia. Gak mau juga Pak, maunya sama saya. Udah, hampir dia nyewain pesawat ke Lampung naik Garuda. Ya udah, saya ikut. Saya nginep di hotel. Terus acara-acara adat semua saya ladenin, semua alhamdulillah selesai. Padahal itu orang Betawi ya. Nah, kemudian hari Minggu atau itu yang di Lampung atau di tempat Jakarta juga acaranya penyerahan misalnya. Suruh saya juga. Seserahan maksudnya ya. Seserahan pengantin maksudnya atau menyerahkan kan waktunya pagi. Iya. Nggak bisa saya dagang, saya libur. Tapi kalau nggak ada keperluan yang sangat penting-penting, saya tetap buka Bu. Gitu, atau Pak gitu. Yang pasti hari Jumat. Hari Jumat saya libur. Kita Jumatan lah ya. Saya ada kegiatan khutbah Jumat keliling kemana-mana itu. Dan tanggung ya. Tanggung. Pernah saya buka hari Jumat. Ternyata maaf sudah kita masak tapi jam 10 belum begitu habis. Jam setengah 11 masih ada. Saya bingung. Waduh gimana ini? Jadwal saya di mesin anu nih. Wah, saya trauma deh. Pas besoknya saya nggak buka deh. Kata kuatnya nanti, ya kan? Saya terlambat lagi nanti di waktu khutbah Jumat. Ujian gitu. Tuh ya, Jumat ya? Menjelang Jumatan rame, kita kan sebelah sana kan? Kayak gitu. Nah, kemudian ini jam berapa bukannya? Patokannya jam 7:15, kurang 1:15. Kita harus standby di sini. Pokoknya nggak lebih dari jam ya, kadang suka 7:30 udah di sini. Ya, begitu. Alamatnya di mana sih yang tepatnya nih? Alamatnya di Jalan Tebet Timur, Dalam Raya, nomor 11. Dekat Ekopat. Di Tebet Ekopat. Tebet Jakarta Selatan ya. Tebet Jakarta Selatan. Jalan Tebet Timur, Dalam Raya, nomor 11. Nah, oke. Itu ada, kalau kurang lebih 200 meter, 300 meter itu Tebet Ekopat. Orang udah kenal ya. Terus itu. Mengenai harga. Iya harganya. Nasinya aja itu 7.000. Nasi uduk nasional 7.000. Sama tuh ya. Nah, nanti lauknya deh mau pakai bakwan, kami ini jadi 10.000. Mau pakai tahu tambah lagi jadi 13.000. Gitu. Pokoknya insyaallah harga terjangkau. Iya. Ya, silakan diberikan komen di bawah ini kalau memang mau pesen. Kalau pakai online udah bisa belum sih sekarang? Belum, sudah didaftar, tapi daftar. Belum. Tapi kalau misalnya orang mau datang, buka atau enggak, atau jam berapa, tutupnya bisa nggak dihubungin Bang Haji nih? Saya mau berangkat nih dari rumah di Manggarai misalnya, atau buka nggak? Kan nggak ada online kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi langsung aja ke sini.
ke Tibet Timur Raya ya. Tibet Timur Jalan Tibet Timur Jalan Tibet. Dalam Raya. Dalam Raya nomor 11. Oke. Tulis itu Nuno nama-nama. Iya. Yang pasti jangan diragukan lagi karena pengalaman berdagang itu udah 27 tahun. Mungkin seumuran dengan anak saya mungkin ya, dengan anak ibu, Mas dan Om ini 27 tahun adalah waktu yang panjang. Yang ketika rasa itu pasti udah diuji coba semua, pasti deh maknyos katanya. Kemudian insya Allah ya, yang karena dimasak dengan Ustadz Haji Nawawi, insya Allah lah banyak doanya, banyak berkahnya. Dan juga kalau memang ada kelebihan kan nanti kembali lagi ke masjid, ke sedekah lagi ya. Jadi memang bermanfaat lah uang yang ibu berikan dengan makan nasi uduk atau nasi ulam di sini. Ada lagi? Mau dipesan Pak Ji? Entar deh, itu aja namanya. Ah, nanti namanya nasi uduk Haji Nawawi. Nanti bisa kita Bang Wi, nanti saya akan ambil juga gambarnya. Di tengah-tengah dialog kita ini ada gambaran ya atau videonya di lokasinya. Oke, makasih Pak Ji. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berkah. Oh iya, nih kan Ramadan mau 70 hari lagi. Nanti Ramadan buka nggak? Ramadan libur. Ah, libur ya. Tapi kalau misalnya ada yang request pesen, Pak, saya buat hari Idul Fitrinya ketupat, kemudian nasi, ada nggak request kayak gitu? Kadang-kadang ada. Oke, okay, ya. Tapi silakan aja nanti ada nomor teleponnya, bisa telepon ke nomor yang saya tuliskan di bawah ini. Terima kasih, Haji, berkah selalu. Amin. Dan berguna untuk masyarakat, tentunya dengan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Amin. Ya inilah potret Pasar Jakarta yang tidak lelah untuk mencari nafkah maisha dengan hal-hal yang positif, halal, halalan thayyiban, dan tentunya berkah semuanya. Terima kasih Ji ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau video ini dialog saya bermanfaat, subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.